bertempat di aula kantor desa Lubuk Mandarsa, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. Sebanyak 50 peserta dari berbagai SMP, SMA, SMK se-Kecamatan Tengah Ilir ikuti kegiatan sosialisasi bahaya narkoba terhadap generasi muda. Turut hadir KBO Binmas Polres Tebo, Babin Kamtib Mas Polsek Tengah Ilir, Kepala Desa Lubuk Mandarsa, tokoh lembaga adat, dan sebagai narasumber dari Polres Tebo Kasat Binmas Ibtu Agung Purwanto, beserta anggota lainnya. Disampaikan oleh para narasumber akan dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba, pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum, juga menghimbau agar generasi muda jangan sekali-sekali mencoba narkoba. Wakil Ketua Kukerta Mahasiswa Universitas Muara Bungo, Riki Arianto berharap generasi muda Desa Lubuk Mandarsa terhindar dari bahaya narkoba dan memberikan dukungan kepada Polres Tebo untuk memberantas narkoba di Kabupaten Tebo. Kami mewakili mahasiswa Kukerta Universitas Muara Bungo mengadakan sosialisasi tentang bahaya narkoba bersama Kapolres Kabupaten Tebo dengan harapan di Desa Lubuk Mandarsa ini dari generasi muda terhindar dari bahaya narkoba. Jadi kedepannya kami selaku mahasiswa Universitas Muara Bungo yang ditugaskan di Desa Lubuk Mandarsa ini akan memberikan support dan dukungan kepada Kapolres Tebo dalam memberantas narkoba yang ada di Kabupaten Tebo. Terima kasih. Ancamannya. Dari Jambi, Mas Mulhadi Tribrata TV. Salam Tribrata. Paling rendah ada lagi rehab yang paling tinggi. Thank you.